Bagaimana nilai khusyuk bagi orang awam? Khusyuk bagi orang awam ni, kita ingat masa nak takbir ni, kita berdiri di hadapan Allah, dan bila kita membaca, kita perhatikan makna dia, dan anggota kita duduk diam. Itu khusyuk orang awam. Tak apa, tak berasa hebat, tak berasa gerung, tak berasa sejuk macam semayang bawah air terjun, tak apa dah lah. Waktu orang khusus, orang PhD, kita ni ayam bulu balik ni, tak apa dah. Diri jangan duduk ingat di rumah, jangan duduk ingat kat kerja, jangan duduk ingat kat candak, jangan duduk ingat tempat gaus ming. Nah, yang ni kita ingat, aku sedang berdiri di hadapanmu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rokok, ya Allah, ya Allah dalam hati, tak apa dah. Dia panggil, Umar Nawawi kata, khusyuk martabat orang awam. Ada pahala dah di akhirat nanti. Yeah.